Pesawat kargo C-130 militer Amerika Serikat mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui udara ke Gaza, Palestina. Di sisi lain, Amerika Serikat mendukung serangan Israel hingga miliaran dolar. Pengiriman ini merupakan tahap pembukaan bantuan kemanusiaan darurat yang disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Tiga pesawat dari Air Forces Central mengirimkan 66 bungkusan berisi sekitar 38.000 makanan yang jatuhkan di barat daya Gaza. Pengiriman lewat udara dikoordinasikan dengan Angkatan Udara Kerajaan Yordania yang menyatakan pihaknya menerima dua pengiriman makanan pada hari Sabtu di Gaza Utara dan juga telah melakukan beberapa kali pengiriman lewat udara dalam beberapa bulan terakhir. Pengiriman bantuan kemanusiaan lewat udara dilakukan Amerika Serikat diperkirakan menjadi yang pertama dari sekian banyak pengiriman bantuan lainnya. Namun di sisi lain, Amerika Serikat mendukung penuh Israel dalam genosida terhadap bangsa Palestina dengan memasok persenjataan dari dana militer hingga miliaran dolar Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.